Ini pohon mangga tinggal kayunya doang sudah lama. Tadi aku bakar sampah. Kena. Ini enggak kena tetapi ikut terbakar. Mungkin saking karena keringnya. Mungkin beginilah proses hutan itu terbakar. Kok kayunya sudah kering-kering. Api di bawah aja sudah membuat semuanya terbakar. Ini tadi hanya di ujung, sekarang sudah merembet seperti ini. Ya. Katanya dia akan habis sampai bawah. Nah, mungkin yang menyebabkan hutan kalau sudah terbakar susah dipadamkan. Karena apinya sampai bagian bawah dalam. Oke, sedikit pengetahuan untuk kita bagaimana mengetahui hutan terbakar. Semoga ini bisa untuk membantu kita untuk berhati-hati tidak membakar sampah di dekat kayu yang kering atau pohon yang kering. Karena tanpa menyentuh apinya, panasnya api sudah membuat kayu yang kering ikut terbakar. Salam Laudato Si Atmajaya Yogyakarta buat semua yang menonton ini dan yang peduli dengan lingkungan.